Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Di dalam buku ini, Teddy ini menceritakan juga bagaimana perjuangan beliau menjadi seorang penulis dan seorang motivator juga. Dan banyak sekali pembelajaran yang akan kita petik ketika kita membaca buku ini. Bukunya bisa dibeli di @dinilestari ya. Iya, @dinilestari. Jadi teman-teman bisa kepoin di Instagramnya @dinilestari, nanti ada di sini. @dinilestari23. @dinilestari23. Oke. 53. Oh, 53. Baik. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini saja di Instagramnya Teddy Nilestari. Ini sudah cetak berapa buku Teddy nih? Gak kehitung. Masya Allah. Baik. Tadi saya ingin menggali lebih dalam tentang mengapa bisa menjadi seorang motivator. Apakah dari buku? Ya. Atau memang berjalan begitu saja, smooth saja gitu, lurus saja ya. Ketika menjadi seorang motivator? Ya, awalnya dari mimpi menjadi motivator internasional ya kan. Kalau awalnya ini pun bingung bagaimana saya jadi mewujudkan mimpi itu. Untuk berkata-kata pun susah, untuk berjalan pun susah, bagaimana caranya ini? Ini menjadi motivator internasional. Ya, akhirnya Allah pun memberikan jalan kepada diri. Jalan apa? Melalui buku. Melalui buku, alhamdulillah sini jadi diundang untuk datang ke Malaysia. Masya Allah. Dan di sana pun ini tidak hanya menjadi motivator. Di sana pun ini, gini kan, di saat yang lain istirahat, tidur, ini bukan. Ini harus terjaga bangun, harus mencari informasi buat dibawa ke Indonesia untuk dibikin buku kembali. Masya Allah. Kebayang gak sama kan? Di saat yang lainnya tertidur lelap, tadi ini melakukan hal itu ya? Iya. Padahal di siang hari sama, tidak aktivitas. Yang aktivitas, ini aktivitas. Tidak ada perbedaan. Namun di malam hari, ini harus bangun. Nah itu yang menjadi prinsip ini. Jadi prinsip ini itu ini kan. Di bapak itu tidak butuh dikasihani. Tapi di bapak itu butuh difasilitasi. Difabel itu tidak butuh dikasihani ya, tapi difabel itu perlu difasilitasi. Iya, beda kan? Dikasihani dengan difasilitasi. Betul. Seperti ini di Malaysia, tidak diistimewakan. Tidak diistimewakan. Tidak. Sama saja dengan yang lain. Di saat yang lain naik tangga, ini pun naik tangga. Di saat yang lain masuk ke hutan. Ini pun masuk ke hutan. Nah itu menjadi sebuah kemarahan bagi diri. Kadang-kadang kalau orang Indonesia sendiri, udah ini diem aja, ini takut jatuh, ini gimana, takut capek atau sebagainya. Nah ketika ini datang ke Malaysia, itu ini sebuah kenikmatan tersendiri. Masya Allah. Jadi tadi ini bisa melakukan yang orang umum bisa lakukan iya. Itu sebagai bentuk perjuangan dari seorang disabilitas. Nah, jadi memang tidak mudah teman-teman ketika menjadi seorang disabilitas dari sudut pandang saja kadang-kadang iya. Malah dari stigma dianggap tidak mampu padahal kemampuannya melebihi batas. Nah, lebih rata-rata. Terus dari segi apa ya aksesibilitas juga mungkin ya itu cukup mempengaruhi sebenarnya bagi iya. Teman-teman disabilitas. Makanya saya rasa ketika disabilitas ditempatkan menjadi seorang motivator itu. Menurut saya pribadi itu lebih kena karena ada kata-kata yang tadi ini katakan waktu itu di acara saya di Instagram live Duduk Berkarakter ya bahwa lakukanlah yang terbaik iya. Lakukan yang dari mulai yang terkecil dan jangan pernah menyerah never iya, give up waktu itu tadi ini mengatakan iya. Itu kena loh. Hal itu yang Teddy ini biasa lakukan atau berikan kepada audiens. Iya.
kali ini, ya perjuangan ini aja. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, tidak bisa kita diam saja. Seperti kalau kita ingin memakan, tidak bisa kan? Hanya ya, diam, betul. Pengen makan, tidak mungkin kan turun dengan sendiri. Kan kalau kita harus berusaha. Berjalan dulu ke dapur. Iya, betul. Atau masak dulu. Betul. Dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Ya Allah, di dapur ada makanan. Saya di sini pengen makan. Tidak mungkin kan? Makanan berjalan sendiri. Betul. Begitu juga diri. Pengen menjadi motivator. Ketika diri diam, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi ya, diri mencari apa? Mencari peluang. Nah, kalau pinjam diri itu, peluang itu harus dijemput. Peluang itu harus dijemput. Ketika kita menjemput peluang, insya Allah peluang itu akan datang. Tapi kalau kita diam, tidak mungkin ada peluang. Betul kan? Betul. Ya, betul. Saya setuju dengan statement tadi ini. Jadi hakikatnya manusia itu harus berputar, bergerak. Maju. Misalnya ada polisi tidur, kita harus menghindar atau seperti apa. Nah, dengan itu kita akan menemukan rezekinya kita masing-masing gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah untuk terus berusaha. Sekarang lagi pandemi ya, jangan pernah menyerah untuk terus berusaha juga gitu. Jadi memang hakikatnya manusia itu diciptakan untuk berjuang, untuk ibadah ya tadi ini ya, yang saya petik tadi dari tadi ini. Baik, ini sangat luar biasa nih pembelajaran yang saya dapatkan. Tapi teman-teman ada yang mau lewat satu ini, tetap di acara Difabel Bisa Berkarya.